Selamat datang di Yongki Show. Kan masih bersama the bluesman in Indonesia, Mr. Gugun Blues Shelter. Bersama Mas Gugun. Oke, ini jamming blues kembali bersama salah satu gitaris blues terbaik Indonesia, yeah. Mr. Gugun. Oh yeah. Selamat datang kembali Kak Gugun. Tadi gimana Kak waktu break udah lihat-lihat MW studio gimana? Keren? Eh, studionya gue jadi bertanya-tanya terus nih. Enak, dingin. Dingin. Biasanya gue studio tuh panas, sauna, gitu. Pakai kutang. Apalagi main blues gitu kan. Bau-bau keringat. Tapi sedap sih ya Kak Gugun, bisa sedap datang ya, lagi. Makasih banget loh ini Kak Gugun. Udah main. Dan terus lo bawa teman-teman juga nih kan? Oh iya, biasa yeah. Tadi kalau enggak openingnya masa cuma gini doang dong. Sendirian yeah, gitu, kentang yeah, banget. Gue ditemani oleh sahabat-sahabat baik gue yang menemani perjalanan permusikan gue baik di Yongki Show maupun di proyek-proyek lain yang bareng sama gue. Please welcome female bassist Sheila Permatasaka. Yeah. Bassist Indonesia wanita terbaik ya. Yeah. Rumah tangga, rumah berat tangga. Berat situ. Nah ini dia nih, ini drummer sibuk nih kali ini nih. Dia datang Yongki Show aja kita udah bersyukur ya Bang. Jadwal padat ya Bang. Pak manager, Pak Jenemer. Giovanni Gerion drum sebenarnya. Yeah. Dan nah, dia nih. Siapa nih? Wah. Alibaba datang ke Yongki Show nih. Tapi keren banget main perkusinya. Please welcome the great Shakuhachi. Yeah. Percussion everyone. Gimana? Coba gimana? Ngomong dong gitu, apa colongan, bagus gak? Nah jawabannya gitu, sangat baik. Oke, okay. Ya, gimana Bang? Ini kan episode jamming nih, Mas Gun mau nyiapin lagu apa nih buat jamming dengan ini? Gue kemarin gue bilang kita coba bawain lagu dari GBS, judulnya Mobil Butut. Mobil butut tapi soundnya nggak butut, vintage iya, vintage iya, butut enggak sih. Inspirasinya apa tuh Mas Gun? Inspirasi, gue dulu pernah punya mobil VW. Kombi? Mobil, enggak, mobil kodok, Safari. kodok. Dulu pacaran sering, jadi gitu deh, banyak cerita lah di situ ya, yeah, salah yeah, satunya yeah, ceritanya yeah, di lagu ini. Oke, okay. Okay. Siap. Oke, okay, mantap. Alright, mobil butut. Siap. Starter mobil bututku, ising benar dapur pacumu. Saat ku injak pedal gasmu, tak berlalu di jalan kota. Setiap hari kau kunyalakan, siap membawaku pergi. Kau semburkan asap hitam. Berlalu jalan kota, walau dirimu sudah tua, tapi kau tak mengenal lelah. Begitu juga dengan hariku menembus waktu. Berkunjung ke rumah pacarku, ingin mengajak dia pergi.
bapak ibunya pun tersenyum melihatku dengan mobilku. Suatu hari pacarku bosan, bau pengap mobil bututku. Dia tendang dashboard mulusmu, terasa dalam hatiku. Yeah, yeah, yeah. Mobil bututku. Sampaian main blues kita ya. Akhirnya. Apa itu gospel? Blues. Orang nggak nyangka ya. Gue nemu lagi genre baru nih dari gue main blues lah ya. Ya. Enak ya dok ya. Enak. Gimana Kak Gugun? Gimana ngerasain main sama band ini? Gimana? Ngeri men. Sangat. Ya, blues banget. Gila. Tapi yang gue tahu memang di sini belum pernah kita main blues ya? Belum pernah kita selama ngonten main blues. Dan ini pertama banget kita nge-blues. Yeah. Sama Mas Gugun lagi ya kan? Apa itu? Ya. Lu mancing keyboard baru. Ini Dexibel nih tuh piano loh. Tapi gue main. Hemen bunyinya kan? Yeah. Kurang rotary aja. Berarti ada produk baru dong. Yeah, kalau yang ada rotary, setahu gue nih di atasnya set ini ada rotary-nya. Tinggal hai sponsor. Mana kakaknya ini? Tapi yang dari tadi mencuri perhatian gue tuh gitarnya Kak Gugun tuh. Mas Gun pakai gitar apa sih tuh? Ini Schumann, gitar ya? Schumann.
Gitar buatan Indonesia ini. Oh iya. Terbuat dari kayu-kayu Indonesia juga. Kayu-kayu Indonesia. Mas Aksan ya berarti ya? Aksan, dari Wong Aksan. Ini signature gue sih, ini. Keren-keren. Jadi dibikin ya sesuai dengan selera gue ya. Berkat keteguhan aja tadi bang, ya kan? Diledekin ya, tetap ya. Jalan. Ya. Berkat reguler cuma sebulan. Ya, suruh pindah. Dapat gitar, dapat the best gitaris satu Asian media lagi yang nobatin. Coba okay, kalau okay. Yang coba-coba lempem-lempem gitu. Tapi kalau per sekarang itu Mas Gun, kalau untuk blues ke anak muda udah mulai gimana perkembangannya? Kalau buat kalangan muda sih mereka banyak udah mengenal blues ya, tapi untuk memainkan blues masih ragu-ragu. Karena takut enggak laku. Kayak cerita perjuangan tadi itu. Iya kan? Jadi kalau sekarang tuh lebih suka memainkan musik yang udah ada aja. Kalau gue kan main blues karena enggak ada. Nah, gitu. Jadi kalau sekarang ya yang mainin yang laku yang jelas-jelas aja deh gitu. Iya. Jadi itu buat anak muda kalau mau fight di blues ya pede aja dari awal. Lu harus nonton episode satunya gimana Mas Gun menjelaskan itu semua. Guys. Keren. Gimana Yong? Bang, gue kalau inget blues selain Mas Gun, gue inget tau gak siapa? The legendary Gideon Tanker. Itu blues juga itu. Gue pernah ke Manado sama dia. Diajakin jamming sama gitaris namanya Jimmy atau siapa tuh? Atau siapa pokoknya gak tau, blues juga tuh. Jimmy, pokoknya Om Gideon, gue sama Om Sandy Luntungan juga. Ah itu mainnya blues. Blues kalau Om Gideon kalau Mas Gun masih 12 bar blues. Kalau Om Dion satu chord. Tapi blues. Dan memang mereka berdua punya kesamaan ngomong bahwa blues tuh sedihnya harus dapat gitu ya. Yeah. Nuansa sedihnya harus dapat. Gitu. Betul. Nah, untuk lagu kedua kita mau mainin apa, Yong? Jadi Ini lagu Stevie Ray Vaughan sih, cuma kita bikin aransemen yang lebih funky aja. Ya dah. Aslinya slow blues. Kita sikat di funk. Funky. Ya. Gue dulu sama drum ya. One, two, okay. Gue dulu sama drum. Judul lagunya apa, Yong? May I Have Little Talk With You. Yeah. Kalau tadi talk udah panjang-panjang, bang. Oke, sekarang kita talk yang kecil-kecil with the music. Please welcome. Terima kasih buat hari ini. Sekali lagi please welcome Gugun. Terima kasih Mas Gugun. Sama-sama. Udah datang ke Yongki Show. Sukses selalu. Sukses selalu Maestro Blues Indonesia. Thank you for the great MW Studio. Yeah. Terima kasih for the all crew. Cameraman, Herald. Yeah. And then abang yang mau disebut namanya. Ya. Syaku Haji, once again. Sheila Permansakon, bass. Yo, Fanny Gary on drums, everyone. And once again, Gugun, Blue Shatter. Baby, may I have a little talk with you? Tell me, darling, may I have a little time with you? Because it won't be long before our true love will be true. Baby, true.
talk with you. Tell me, baby, may I have a little talk with you? Because it won't be long before our true love will be true. You know I like my coffee sweet and more than it'll go. And I'm crazy about my tea. You know I like my coffee sweet and more than it'll go. And I'm crazy about my tea. Come a little now, baby. All I gotta do, you treat me right.